menang 100-0. Sonok. Wow. Sonok kita. Ini lebih dari sonok. Secara jadi tiap hari macam tu sonok kita. Ya memang sonok. Tak sonok kalau kalau tak ada halangan. Dari itu tak ada cabaran. Tak ada cabaran. Kalau dia tunjuk sikit. Ya. Hidup macam tu. Memang ada masalah. No, no problem, no fun. Okay. Ceritanya, setiap masalah ada penyelesaian. Yang paling best. Setiap penyelesaian bermula dengan saya. Contohnya, main bola tadi, kita ada pilihan untuk pass kepada dia atau throw scoreboard. Kita ada pilihan waktu buat penalti, kita ada pilihan untuk shoot di mana, sepak di mana, cara kita sepak pun kita pilih. Goalkeeper pergi ke mana, tangkap ke tak tangkap tu lain cerita. Itu namanya takdir. Itu halangan. Tak ada, tanpa goalkeeper nak sepak saja, there's no trail. Tak ada trail di situ. So, masalah tak ada. Ceritanya apa pilihan kita? Apa yang kita nak? Kita nak ke tak nak? Nak skor. Kita buat apa sahaja yang patut secara halal. Buat apa sahaja yang patut untuk skor yang buat. Okey, baik. Itu bukan pilihan. Baik. Akan dilanjutkan lagi dari sebuah hari. Tapi lebih kepada bagaimana kita boleh mengaplikasi aset jangan membangau ini di dalam urusan seharian kita. Tapi sebelum itu, kita ambil pemanggil talian sekarang ini. Cik Abdullah Osman dari Seremban. Assalamualaikum. Okeylah. Kita selalunya tidak belajar daripada kesilapan. Masih melakukan kesilapan yang sama setiap kali kita buat kesilapan. Jadi di sini eloknya kita belajar daripada kesilapan itu. Baik, terima kasih Cik Lah. Macam mana? Kesilapan berlaku. Di situlah macam tuan kita cakap tadi itu, kesilapan berlaku dan bila dia berlaku, pilihan kita adalah belajar daripada kesilapan itu. Boleh kita ubahkan dia? Tak boleh. Kerana benda itu dah reda. Ya? Maka kita redakan keadaan itu. Buat pilihan untuk belajar daripada kesilapan itu supaya kita tak buat benda itu lagi. Ya? Orang gila saja buat sesuatu berkali-kali mengharapkan perubahan. Benda yang sama. Buat salah yang sama selalu. So, yes. Usaha membangau lagi. Kesilapan tetap berlaku. Yeah. Ya. Redakan keadaan itu. Buat pilihan untuk berubah. Baik, jadi kita tak nak jadi orang gila. Mungkin dan kita akan ada pendapat orang ramai tentang konsep pemikiran ini. Apa kata mereka? Aku kesalahan lah. Tapi kalau dia tak mengaku pun, nak macam mana? So, kita mula lihat je macam mana. Orang tu kan, tapi harapnya satu hari pasti akan menyesal juga lah apa yang dia buat tu dia salahkan orang lain. Macam tu tak baik lah. Sebab kena selalu berfikiran positif lah. Tak boleh tuding jadi kat siapa-siapa lah. Sangka itu tak betul. Sebab kita mesti ambil kepentingan diri sendiri dan take responsibility for apa-apa yang kesalahan yang kita nampak atau kita buat. Tak perlulah dia buat macam tu. Sebab dia kalau salah tu patut dia teruslah kan, nyerah diri ke apa ke. So kalau dia nak selindung di sebalik jahatan itu, tak patutlah. Saya tak pun tak faham sikap orang ramai. Kalau dia dah salah, tak mau mengaku salah, itu bermaknanya tak ada fikiran langsung. Yang tu aja komen. Memang tak patutlah kan, sebab kesalahan kita sepatutnya kita kena mengakulah.